Fakta berikutnya kutipol juga terkait penganiayaan. Rohimah, asisten rumah tangga korban penyiksaan dan penyekapan majikannya, pasca dirawat intensif diantar pulang ke kampung halamannya di Garut. Belum bisa berjalan, Rohimah dibawa dengan ditandu dari ambulans. Disambut tangis putrinya yang masih berusia 8 tahun, Rohimah, asisten rumah tangga, korban penyiksaan dan penyekapan majikan di Cimahi, Bandung Barat, pulang ke kampung halamannya di kampung Cinangor, Kecamatan Limbangan, Garut, Rabu siang. Sebelumnya perempuan 29 tahun ini 4 hari harus dirawat intensif di rumah sakit, mengecek dan menyembuhkan lebam, serta cedera nyaris di seluruh tubuhnya. Belum bisa berjalan, bahkan belum disarankan duduk di kursi roda. Begini Rohimah dibawa ke kediaman orang tuanya yang berlokasi cukup jauh dari tepi jalan dengan bed berroda. Kemudian ditandu sampai ke rumah. Tak hanya putri dan keluarga, kerabat dan warga sekitar sempat penuhi rumah. Masih dalam proses penyembuhan, tim medis masih akan terus memantau kondisi Rohimah. Selain untuk fisiknya, korban juga masih akan terus mendapat pendampingan untuk pemulihan trauma. Tak hanya korban, keluarga pun terguncang dengan kejadian ini. Bunga luar biasa. Bisa pulang. Kaduikan kadinten iya, ya alhamdulillah abdi teh. Terus ngarin oge itu karaos capek gitu nya bunga anak hilang berangkali. Akibat penganiayaan, Rohimah alami luka, cedera saraf, juga luka-luka benturan benda tumpul, termasuk di matanya. Hari ini hasil daripada observasi pemeriksaan dokter atau dokter ahli bedah ya. Jadi ada lebamnya di sini itu karena masih ada gumpalan darah yang mungkin harus memerlukan istirahat. Telah bekerja sejak Agustus menjadi asisten rumah tangga pasangan Yulio Christian dan Laura Francilia. Rohimah mendapatkan penyiksaan oleh suami istri ini selama setidaknya 3 bulan. Kedua pelaku telah ditangkap dan jadi tersangka. Penganiayaan dilakukan dengan tangan kosong, menggunakan perabot yang ada di rumah, atau bahkan juga dengan benda tajam. Dengan alasan sepele, seperti karena Rohimah lupa mematikan lampu atau dianggap bangun kesiangan. Selama bekerja di rumah majikannya di perumahan Bukit Permata Ngamprah, Bandung Barat, Rohimah dilarang berkomunikasi dengan siapapun. Belakangan sejumlah tetangga kian curiga dengan kondisi fisik Rohimah yang beberapa kali tampak memar dan luka. Sabtu malam warga bersama petugas mendobrak rumah tempat Rohimah bekerja dan mengevakuasi korban serta membantu menindaklanjuti kasusnya. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.